Kepada Azizul, tapi kali ini beliau mara lebih jauh, tapi sekali lagi disekat oleh The Pocket Rocket Man. Jadi Tomohiro Fukaya sebentar tadi yang kita saksikan merupakan pencabar Azizul untuk penentuan pingat emas. Namun selepas ini ialah penentuan pingat gangsa antara Im Che Bin dan juga Muhammad Syah Firdaus Syahrum. ...2010. Zhang Lei dari China mengungguli, begitu juga dengan dua peserta Jepun, Tsubasa Kitasuru dan juga Yudai Nita. 8 tahun lalu. Manakala 4 tahun lalu, Shinichiro Nakagawa dan juga Tomoyuki Kawabata menghadiahkan emas perak final dua pelumba China Jepun di Incheon. Manakala bau Sai Fei sekadar pingat gangsa, tetapi kali ini peluang Malaysia untuk emas dan juga gangsa. Namun tumpuan kita berikan bagi perlombaan pertama bagi acara Kirin penentuan pingat gangsa ini. $3 juta rakyat Malaysia menantikan emas yang kelima. Tapi Muhammad Syah Firdaus gagal menyekat kemarahan Tomohiro. Jadi bermula 750 meter. Tiga pusingan perlu dilalui. Tetapi yang menjadi perhatian nanti ialah dua pusingan yang terakhir. Dan catatan 200 meter sebelum menuju ke garisan penamat adalah catatan yang perlu dilakukan. Biarpun tidak bermakna, kerana yang penting ialah menamatkan perlumbaan terlebih dahulu. Syah Firdaus sekarang ini di depan perlu lebih berhati-hati kerana beliau gagal untuk menjangkakan asakan yang dilakukan oleh Tomohiro Fukaya. Tapi kali ini mungkin tips dari Azizul untuknya berdepan dengan Im Che Bin, kerana Azizul cukup mengenali pelumba Korea Selatan ini.
Jadi Shah Firdaus masih lagi depan. Kedudukannya cukup baik untuknya. Masih lagi awal. Jadi Shah Firdaus sekarang ini akan bermula dari belakang. Kerana pecutan terakhir sebentar nanti adalah yang cukup penting. Kita lihat apakah mampu dilakukannya untuk menuju ke dari keadaan ini. Menyaksikan bagaimana kesilapan taktikal sedikit. Kerana bijak Jibin untuk melakukan attack dikala Shah Firdaus masih lagi menanti apakah gerakan yang akan dilakukan oleh pelumba ini.